laba-laba organ apa yang dapat membuat sarang kenyaman atau sarang laba-laba? Nah, untuk laba-laba itu sendiri, itu merupakan anggota dari subfilum Kelicerata, di mana pada anggota dari subfilum ini memiliki alat mulut tambahan untuk makan yang disebut dengan Kelicerat. Nah, laba-laba termasuk ke dalam kelas Arachnida dan Ordo Araneae. Ordo ini memiliki salah satu ciri utama, yaitu adalah terdapat adanya spinner, di mana spinner ini merupakan kelenjar sutra yang menghasilkan cairan protein elastik sebagai bahan membuat sarang anyaman sutra atau disebut dengan sarang laba-laba. Dan jadi dapat diketahui bahwa pada laba-laba, organ yang dapat membuat sarang anyaman atau sarang laba-laba disebut dengan spinner.